Wa yushra'u li kulli sami'in al adhan ay yattabi' al muadzin, disyariatkan bagi orang yang mendengarkan adzan untuk mengikuti muadzin. Iya. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar adzan, ikuti seperti yang diucapkan muadzin. Iya. Kalau as-salatu khairum minan naum, itu jawabnya gimana berarti? Enggak ada jawaban khusus. Jadi jawabnya juga as-salatu khairum minan naum. Yang dikecualikan hanya apa? Hayya 'alas salah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Jadi yang dikecualikan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Adapun as-salatu khairum minan naum, enggak ada dalilnya, berarti kita ikuti seperti yang diucapkan muadzin, as-salatu khairum minan naum. Begitu ya. Nah. Apa hukumnya? Apakah wajib? Ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib karena Nabi menggunakan kata perintah, faqulu, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Sedangkan kata perintah menunjukkan hukum konsekuensi apa? Wajib konsekuensinya. Ada yang berpendapat hukumnya hanya sunnah jawab azan. Ya. Jadi ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya apa? Hadis Abu Sa'id. Ya. Dan juga hadis Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-muadzin yatashahhad. Qala wa ana wa ana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendengar muadzin membaca syahadat, maka beliau berkata, dan aku dan aku. Jadi Nabi tidak menjawab seperti yang diucapkan muadzin. Dan juga hadis yang lain, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kanu yatahaddatsuna yaumal jumu'ah. Jadi orang udah datang, udah kumpul, mereka ngobrol, berbincang-bincang di hari Jumat, padahal khatib sudah duduk di atas mimbar. Belum ceramah ya, lagi duduk. Iya, wa Umar jalisun 'alal mimbar. Iya, karena azan. Kan biasanya apa? Khatib tuh mengucapkan salam, terus duduk, baru azan kan? Nah, kata Sa'labah bin Abi Malik, itu para sahabat masih berbincang-bincang, masih ngobrol. Iya, tapi lihat. Fa idza sakata al-muadzin qama Umar. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, Umar pun berdiri untuk khutbah. Falam yatakallam ahadun. Enggak ada lagi satu orang pun yang ngobrol. Langsung hening, diam, khidmat mendengarkan khutbahnya Umar bin Khattab. Kalau seandainya lagi azan, enggak boleh berbincang-bincang, pasti Umar akan tegur pas lagi khutbah. Gitu ya, enggak akan membiarkan kemungkaran. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi apa? Menunjukkan tidak wajib menjawab azan, itu hanya sunnah. Iya, makanya jangan berlebihan. Kadang ada postingan. Postingan yang mengerikan. Ini terjadi akibat apa? Ketika azan berkumandang, dia tidak menghentikan aktivitasnya. Wah, iya kan? Akibatnya demikian, demikian, demikian. Akhirnya orang ngeri, kalau lagi azan, lagi rapat, lagi meeting, tunggu dulu, kita jawab azan dulu. Gitu. Gak ada keharusan seperti itu. Iya. Kita menghadiri majelis, biasanya waktu itu habis asar di Mekah, ya, majelis dengan para ulama, ya, di rumahnya, terus masuk waktu maghrib, terdengar suara azan di beberapa masjid dekat rumah Syekh, tapi Syekh tetap berbicara, tetap menjelaskan, tetap menjawab pertanyaan. Gitu ya. Begitu dan dianggap cukup, maka beliau berhenti dan menutup majelisnya, baru ke masjid. Gitu. Begitu juga Syekh Albani. Kadang kalau kita dengar rekaman tanya jawab beliau, itu ada suara yang terdengar azan. Jadi Syekh sedang memberikan fatwa, tapi ada back soundnya.
azan yang terdengar di dekat rumah beliau. Ya, seandainya itu sesuatu yang dilarang berbicara, harus jawab azan, enggak mungkin para ulama tetap berbicara sementara azan terdengar di sekitarnya. Gitu ya. Nah, jadi hukumnya hanyalah sunnah. Iya. Hadza shiratun mustaqim.